4 manfaat bakteri baik untuk kesehatan tubuh. Tubuh kita dipenuhi oleh bakteri terutama di bagian pencernaan. Sebagian besar bakteri tersebut bersifat baik dan penting untuk kesehatan kita. Tanpa bakteri baik, saluran pencernaan tidak akan berfungsi maksimal. Bakteri baik pertama kali muncul dalam tubuh ketika manusia terlahir. Saat tumbuh, bakteri tersebut mulai terdiversifikasi atau mengandung berbagai jenis spesies. Selain itu, makanan yang kita konsumsi juga mempengaruhi keanekaragaman bakteri di pencernaan kita. Berikut adalah 4 manfaat bakteri baik untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, membantu mencerna ASI. Bifidobacteria merupakan jenis bakteri baik yang pertama kali mulai tumbuh di dalam usus bayi. Bakteri ini berfungsi mencerna gula sehat dalam ASI yang penting untuk pertumbuhan. 2. Mencerna serat. Bakteri tertentu dalam tubuh bertindak sebagai pencerna serat yang menghasilkan asam lemak rantai pendek. Hal ini penting untuk kesehatan karena membantu mencegah penambahan kesehatan, mengurangi risiko diabetes, penyakit jantung, dan kanker. 3. Mengatur kekebalan tubuh. Bakteri baik dalam pencernaan juga membantu mengontrol cara kerja sistem kekebalan sehingga tubuh tidak mudah mengalami infeksi. Yang terakhir, mengontrol kesehatan otak. Penelitian baru menunjukkan bakteri baik dalam usus juga dapat mempengaruhi sistem saraf pusat yang mengontrol fungsi otak. Itulah 4 manfaat bakteri baik untuk kesehatan tubuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.